Tubuh kita dilengkapi dengan alat penerima rangsangan dari luar berupa sistem indera. Ada 5 indera manusia. Indera penglihat, mata, indera pendengar, telinga, indera peraba, kulit, indera pembau, hidung, dan indera pengecap atau perasa, yaitu lidah. Bersama ini Budi, kali ini kita akan membahas tentang indera pendengar, yaitu telinga. Kamu suka mendengarkan musik? Pernahkah membayangkan bagaimana proses sampainya sebuah lagu atau musik hingga bisa terdengar oleh telinga kita? Ketika sebuah lagu diputar, gelombang bunyi masuk pertama kali ke indera pendengar melalui daun telinga. Daun telinga ini terletak di telinga luar yang berfungsi untuk menampung atau mengumpulkan gelombang bunyi. Liang telinga ini menyebabkan gedang telinga atau selaput timpani bergetar. Gelombang bunyi kemudian disalurkan oleh liang telinga ke selaput gedang telinga. Di liang telinga terdapat rambut-rambut dan kelenjar yang mengeluarkan getah seperti jeli dan berwarna kecoklatan. Fungsinya adalah untuk melindungi liang telinga dari gangguan hewan kecil yang masuk ke liang telinga. Getaran pada membran timpani kemudian dilanjutkan ke telinga tengah dan dirambatkan menuju ke telinga dalam. Telinga dalam merupakan bagian penerima getaran. Bagian ini tersusun atas tingkap jorong, tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan koklea atau siput. Dari telinga tengah, getaran berjalan menuju ke tingkap jorong, kemudian masuk ke dalam koklea dan menggetarkan cairan limfa yang ada di dalamnya. Getaran cairan limfa tersebut merangsang ujung saraf pendengaran. Kemudian, rangsangan ini disampaikan ke otak, hingga akhirnya kita bisa mendengar. Jadi proses terdengarnya sebuah bunyi pada telinga adalah seperti ini. Bunyi masuk ke daun telinga, melalui liang telinga, martil, landasan, sanggurdi, kemudian menuju ke tingkap jorong. Hal inilah yang kemudian menyebabkan cairan limfa di rumah siput bergetar. Karena bergetar, maka ujung saraf terangsang dan urat saraf pendengaran menyampaikan ke otak besar, yang kemudian diolah sehingga kita bisa mengenali bunyi. Nah, lalu pernahkah kamu mendengar suara mendengung sementara pada saat yang sama temanmu bisa mendengarnya dengan jelas? Suara yang terdengar mendengung ini dipengaruhi oleh kerja saluran Eustachius sebagai akibat dari tidak seimbangnya tekanan udara yang ada di luar dan di tengah telinga. Suara mendengung ini bisa dihilangkan dengan cara menganga atau menelan ludah beberapa kali. Saluran Eustachius adalah saluran sempit yang menghubungkan telinga tengah dengan bagian belakang tenggorokan. Saluran ini terbuka pada saat kita mengunyah, menguap, bersin, atau pada saat kita membuka mulut. Fungsi saluran ini adalah untuk menjaga keseimbangan tekanan udara di dalam dan di luar rongga telinga, sehingga gendang pendengar tidak mudah rusak.